Jati Mulia New, media pemersatu dan pelestari budaya. Let's go, welcome to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Gimana tenaga kerja? Alhamdulillah, kesempatan hari ini Jati Mulia New bisa menyapa Anda. Dan saat ini kita berada di salah satu pantai ternama, dan ini berada di ujung selatan Pacitan ya. Kita berada di Pantai Klayar, tentunya simak terus jalan-jalan kami ini di Jati Mulia New, media pemersatu dan pelestari budaya. Jika misalnya jangan lupa bantu subscribe-nya agar kita bisa lebih berkarya dan bisa memberikan yang terbaik untuk para sahabat semuanya. Baik sahabat, kesempatan hari ini cuaca cukup bersahabat, dan juga memang di sini perlu kita ketahui suasana di tahun baru di pantai Klayar. Tadi kita berada di depan posko ya, posko pantai. Oke, kita coba pelajari lagi, kita ke depan. Cuaca yang seperti ini ya, cuaca yang panas seperti ini. Oke, yang jelas simak terus jalan-jalan kami di Jati Mulia New, media pemersatu dan pelestari budaya. Tapi pantai dan ini sangat fenomenal sekali karena terdapat batu apa yang ngarannya? Terdapat batu kembar ini ya, batu tembus kembar. Ini ada satu di sana, coba kita akan lebih zoom lagi mendekatkan. Nah, ini mungkin. Dan ini juga terdapat batu yang sangat unik sekali. Dan ini sangat sayang kalau tidak kita ekspor. Tentu sahabat semuanya, sahabat Jati Mulia New, dimanapun Anda berada, kita tepat berada di bawah tebing. Tebing yang sangat terjal sekali dan juga seperti berbentuk ukiran sahabat ya, seperti berbentuk ukiran. Dan yang jelas ini suasana pergantian tahun, kita waspada, kita berhati-hati dengan situasi yang seperti ini karena dapat Anda lihat sendiri gelombang atau ombak begitu tinggi. Ini berkisar sekitar hampir 2 meter dengan gelombang. Jadi sangat diimbau untuk Anda semuanya, kalau berkunjung ke sini, kalau bawa anak putri harus bisa bisa menjaga putra putrinya ya, bisa menjaga putra putrinya. Dan ini dapat terlihat sendiri di depan kita, ini sangat banyak sekali para pengunjung. Dan di ujung sana sudah terdapat pantai ya, atau gelombang-gelombang dapat Anda lihat sendiri. Gelombang sangat tinggi sekali pemirsa. Oke, sekali lagi perlu kita himbaukan kepada Anda semuanya agar lebih berhati-hati karena gelombang udah mulai meninggi. Dan juga ini terdapat juga gelombang ajaib ya. Kenapa dibilang ajaib? Karena gelombang itu nantinya bisa melompat di situ ya. Ya, ya, di depan situ bisa melompat pada ketinggian itu sekitar sekitar 5 meter lebih itu ya. Depan-depan itu sekitar 5 meter lebih. Untuk sahabat-sahabat semuanya, yang jelas kita akan coba mereview lagi ke tempat lain dan juga tunggu jalan-jalan kami di tempat Anda. Baik sahabat, kita akan mencoba untuk menelusuri lagi. Ini jalur yang lebih ekstrim dan lebih istimewa, dan di sini sangatlah disakralkan. Oke, ini kalau boleh dibilang kita seperti ada di Bali menurut saya. Ini Bali ala Pacitan, dan sayang sekali kalau kita semuanya, para sahabat semuanya, tidak mengeksplor tempat seperti ini karena tempat seperti memang layak
waktu kita eksplor. Dan juga selain itu ya, kita ini naik berundak-undak, sahabat. Kita naik berundak-undak, dan di depan sana itu terdapat beberapa seperti rumah adat, benar ya, seperti rumah adat yang sangat luar biasa sekali. Dan memang sangat sayang kalau tidak kita eksplor, kita kenalkan kepada khalayak umum. Oke, sahabat. Nah, ini ya, ini kita seperti berada di atas apa ya? Seperti di atas kayangan. Boleh dibilang begitu. Dan kita akan coba lagi untuk mereview lebih dekat, teman saya. Mereview lebih dekat. Dan juga memang kita sangat ngos-ngosan sekali. Oke, sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video dari kami. Yang jelas, tunggu jalan-jalan kami hanya di Jatimulyo ini, yang Jatimulyo TV, wahana informasi dan budaya.